Pada malam ini, dan yang penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, salam sejahtera, salam reformasi, tachahau, sahodra-sahodra klaim, ungal anwarakum, vanakam, Deepavali nalwaltukal. Saya memang kagum tengok crowd kita malam ini. Kita dapat satu kehadiran yang cukup hebat. Bagi kita satu tepukan besar untuk kita semua. Dengan sokongan macam ini, kita akan melihat perubahan besar tidak lama lagi. Bila? Dalam PRU 13, yang tidak lama lagi. Barisan Nasional mula-mula nak buat PRU pada tahun lepas. Kita dengar tahun lepas bulan November mula-mula, tuan-tuan, puan-puan, kita dapat isyarat mereka akan lakukan PRU. Tapi apa jadi bulan November? Adakah PRU jadi? Tak ada. Dia tangguh. Dia tangguh kenapa? Takut. Tak berani. Tak tangguh ke bulan 3 kononnya. Tika tunggu bulan 3. Bulan 3 dia tangguh lagi. Tangguh sampai bulan 6. Bulan 6 sampai tangguh lagi. Bulan 9 kita tunggu. Sekarang sudah jadi bulan 11. Masih tak ada pilihan lain. Sekarang sudah musim hujan, tapi malam ini kita bersyukur tak ada hujan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, bolehkah mereka tangguh selama-lama? Tak boleh. Apakah bulan terakhir? Bulan? Bulan 3. Betul. Mereka ini tahu undang-undang ini. Sudah baca perlembagan. Bulan 3 dia tak boleh lari lagi. Ya. Kalau dia tak bubar di bulan Mac, secara automatik 27 April ikut perlembagaan kita, Perlembagaan Persekutuan, parlimen terbubar. Tapi saya yakinlah, saya yakin memang dia akan bubar bulan 3. Dia tak boleh lari lagi. Tapi tuan-tuan, puan-puan, kita nampak sekarang kerajaan Barisan Nasional ini memang sudah jadi satu kerajaan yang nyanyok. Kenapa saya sebut nyanyok? Sudah hampir macam menggelabah kadang-kadang. Sebab apa? Saya nak bagi satu contoh. Dan saya akan gunakan isu pembangunan apa ni, bangunan 29 tingkat di Batu Cave sini sebagai contoh. Sebab apa? Perdana Menteri Najib kata baru-baru ini dia pergi ke Batu Caves kononnya untuk meraihkan Deepavali, dan di sana dia bawa ucapan. Dalam ucapan dia kata, oh, kalau Barisan Nasional kali ini menang balik, tawan balik Selangor, kita akan batalkan projek ini. Dia ingat kita bodoh kan? Apa ini dia ingat? Memang dia nampak macam rakyat macam bodoh. Dia ingat rakyat tak tahu yang kerajaan yang lulus projek ini adalah kerajaan Barisan Nasional sendiri. Projek yang dia kata sekarang, projek yang tak baik, projek yang mencemarkan alam sekitar, projek yang akan jejaskan kedudukan koin semua, projek ini yang dia kata sekarang dia akan batal kalau Barisan Nasional dapat balik Selangor. Siapa yang lulus? Barisan Nasional sendiri yang lulus bulan September 2007. Dia ingat rakyat tak tahu ini.
Dia ingat rakyat bodoh macam itu. Sebab itu kata saya kata, kerajaan ini dan pimpinan dia sudah jadi nyanyuk. Dan bila orang jadi nyanyuk, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Tukar. Mesti tukar. Bagi pencen bagi dia. Bagi pencen. Dan kalau Perdana Menteri Najib nak kerja lagi, kita ada satu jawatan untuk dia kan? Apa jawatan itu? Kita betul. Ini sangat bijak ini. Kita akan lantik dia sebagai Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Setuju tuan-tuan puan-puan? Okey, bagus. Tapi ini ada syarat. Apa syarat dia? Syarat tu dia kena menang pekan dulu. Betul kan? Ah, kalau tak menang apa akan jadi? Kalau tak menang ke saya ada cadangan. Tengok sama dia boleh setuju. Kita akan hantar dia sebagai Duta Malaysia ke Mongolia. Boleh? Ah. Tepat bukan? Baik. Tuan-tuan puan-puan, dalam PRU ini kita tahu satu, kita mesti tukar kerajaan di Putrajaya. Sebab apa? Kalau tidak, negara yang kita semua cintai ini akan dirosak, akan sampai ke satu tahap yang cukup teruk, di mana masa hadapan kita, masa hadapan anak kita, masa hadapan cucu kita akan dijejaskan. Sebab rasuah yang mereka lakukan sekarang teruk. Kita tak bicara 1-2 juta ini lagi. Rasuah mereka beratus-ratus berbilion juta ringgit. Dan ini bukan duit, bukan duit mereka. Ini duit kita. Dana negara kita yang patut digunakan untuk kebaikan kita semua, rakyat Malaysia. Mereka buat apa? Masuk dalam poket sendiri. Tapi ini tidak boleh disulitkan selama-lama. Tidak boleh ditutup daripada mata rakyat selama-lama. Tak boleh. Dia boleh tutup di sini. Kita buat laporan. Betul? Kita pergi SPRM buat laporan. Pergi polis buat laporan. Dia tutup fail. Kita tanya dalam parlimen, oh, siasat sendiri buat, tak ada bukti, tak boleh buat apa. Itu jawapan kita dapat di parlimen. Tapi isu yang sama, tuan-tuan puan-puan, kita nampak bukan di negara lain. Kita ada tiga contoh sekarang. Ini yang sangat pelik. Sekarang, buat masa sekarang, negara Perancis buat siasatan atas isu rasuah di Malaysia. Bukan duit Perancis yang dirasuahkan, duit rakyat Malaysia yang dirasuahkan, duit kita. Tapi yang sanggup siasat bukan kerajaan Malaysia, kerajaan Perancis sanggup siasat. Tahu isu apa? Isu apa? Pembelian kapal Skopin, kapal selam yang mula-mula tak boleh selam, tapi sekarang memang boleh selam lah, kita dah sahkan. Ya, tapi untuk 3 bulan yang pertama memang tak boleh selam. Tapi tak apa, itu adalah diperbaiki. Isu dia sekarang apa? Dari bukti yang kita dapat tahu sekarang, selepas siasatan ini berjalan di Perancis sejak bulan April tahun ini, daripada dokumen-dokumen yang sudah didedahkan di sana dalam tangan peguam suara yang buat aduan di sana, kita dapat bukti yang cukup jelas untuk menunjukkan jumlah duit kita yang dibayar secara rasuah adalah dalam jumlah 700 juta ringgit. 700 juta. Bayangkan apa kita boleh buat. Berapa sekolah, berapa hospital, universiti, berapa program kebajikan, berapa beasiswa kita boleh bagi pada rakyat. Satu kontrak saja. Ini baru kita boleh sudah dedahkan. Bayaran 114 juta euro yang mereka pertahankan sebagai kontrak yang sah, bayaran kepada Perimeter Sdn Bhd milik seorang bernama Razak Baginda, rakan karib kepada Perdana Menteri.
sekarang ini didedahkan sebagai kontrak yang tipu, a fraud contract, ladies and gentlemen. Ini didedahkan di Paris. Tapi SPRM kita tak mau buat tahu. Juga didedahkan bayaran 36 juta euro kepada satu syarikat bernama Terasasi Sinan Berhad di Hong Kong. Milik siapa? Milik seorang bernama Raza Baginda, rakan karib kepada Perdana Menteri. Pada masa itu dia Menteri Pertahanan. Dan ada bukti menunjukkan bayaran daripada duit ini masuk balik ke negara ini, pergi ke UMNO dan beberapa pemimpin mereka. Sebab ini bila kita cadang, bila Dato' Sri Anwar menjemput peguam daripada Perancis, peguam yang mewakili suara di sana datang ke Malaysia untuk beri taklimat kepada ahli parlimen, mereka masih tak mau bagi laluan. Tapi kita tak akan buat. Bagus. Taklimat tu patut dijalankan hari ini, tapi ditangguhkan untuk minggu depan. Saya tak boleh umum tarikh, kita akan umum pada hari Isnin. Tapi taklimat itu tetap akan terjadi, sebab rakyat Malaysia seperti tuan-tuan, tuan-puan berhak untuk dapat tahu apakah kebenaran. Betul. Apakah jadi dengan duit kita? Kita ada hak untuk tahu. Dan apa yang disiasat juga dalam apa yang diterbongkar dalam siasatan di Paris, tuan-tuan, puan-puan, dan ini sangat menarik, ini pelik juga. Dalam dokumen yang dirampas daripada syarikat, daripada pejabat syarikat di Paris, didapati satu dokumen yang disediakan oleh tentera laut kita. Apabila syarikat DCNS buat cadangan untuk menjual kapal selam kepada Malaysia, tentera laut kita buat satu penilaian, evaluation. Ini memang dokumen yang cukup rahsia, it's a high top secret document. Penilaian berbandingkan kapal selam Scorpene ini dengan tawaran daripada negara-negara lain. Ada detail yang cukup sensitif dari segi keselamatan negara. Dokumen ini adalah dokumen kita untuk membantu tentera laut kita dalam penilaian sama nak beli atau tak nak beli, untuk menasihatkan Menteri Pertahanan dan Kabinet negara kita. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkan, dokumen ini is the top secret dokumen di Malaysia. Kalau saya pegang atau tuan-tuan pegang dokumen ini, apa akan jadi? Terus ditangkap di bawah akta rahsia resmi, terus dimasuk ke penjara sekurang-kurang 2 tahun. Itu akan jadi. Tapi dokumen ini didapati di pejabat DCNS di Paris. Macam mana sampai ke sana? Bukti dokumen menunjuk dihantar ke sana daripada syarikat Terasasi di Hong Kong. Macam mana Terasasi ini dapat yang dimiliki oleh Raza Baginda? Itu jadi persoalan. Mana macam mana dokumen itu boleh keluar daripada pejabat tentera laut kita di Lumut, boleh pergi ke Hong Kong, lepas itu ke Paris. Bila kita buat laporan, bila kita buat denda pendedahan, apa tindakan daripada mereka? Tak ada. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya tadi sebut mereka tak mau siasat di sini. Tapi yang cukup menarik, negara lain sanggup siasat. Siasatan sekarang berlangsung di Paris. Pada masa yang sama, kita ada siasatan tentang isu lain, isu rasuah juga di Switzerland. Dan sekarang di Hong Kong juga ada tim kita yang telah pergi, Rafizi Ramli dengan beberapa rakan-rakan lain, saudara William Leong, ahli parlimen Selayang, dan beberapa pimpinan Pakatan Rakyat telah pergi ke Hong Kong untuk dapat penjelasan daripada ICAC Hong Kong. ICAC Hong Kong ini adalah serupa dengan SPRM kita. Untuk tanya pada ICAC, apakah sebenarnya berlaku tentang siasatan terhadap 40 juta ringgit
yang dibawa oleh seorang bernama Michael Chia pada 2008. Apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan, 2008 bulan Ogos, seorang bernama Michael Chia. Sebenarnya dia dikenali di Sabah. Kalau ada orang Sabah sini, mereka tahu cerita ini. Michael Chia ini adalah orang yang rapat dengan siapa? Ketua Menteri Sabah. Nama dia Musa Ahmad. Michael Chia ditahan di airport Hong Kong bila dia cuba keluar. Dalam briefcase beliau didapati 16 juta ringgit, bukan ringgit, sorry, 16 juta dolar Singapura dalam bentuk tunai. 16 million Sing dollars. Nilai Malaysia 40 juta ringgit dalam satu briefcase. Ditahan, disiasat, mereka simpan duit itu 3 tahun. Hong Kong minta Malaysia untuk bagi kerjasama supaya pendakwaan boleh berlaku terhadap Michael Chia untuk kesalahan money laundering, iaitu membawa duit haram. Tapi akhirnya pendakwaan itu tidak jadi. Siasatan itu terpaksa ditutup. Sebab apa? Peguam Negara Malaysia tidak pergi kerjasama. Dan baru ini dalam parlimen kita dapat cerita, apa ni, fairy tale, cerita dongeng dibuat oleh Menteri Nazri dalam parlimen. Dia kata apa? Oh, tiada kesalahan sebab 40 juta ringgit ini adalah sumbangan politik kepada UMNO Sabah. Itu cerita dia. Tiba-tiba lepas pengumuman oleh Menteri Nazri, Datuk Sri Lajib, bekas mantan pemimpin Barisan Nasional di Sabah, dia buat kenyataan, saya tidak pernah dengar tentang sumbangan politik 40 juta ringgit. Yang berhormat Datuk Sri William Wilfred Berbering, juga pemimpin Sabah dulu daripada BN, dia pun buat kenyataan yang sama. Dan kita pun dapat tahu lepas tu ada pendahan baru, anak pada Menteri Nazri yang buat kenyataan ini untuk membersihkan nama Michael Chia ini, anak dia mempunyai kereta dan menggunakan satu kereta mahal, kereta mewah, kereta jenama Hummer. Tuan-tuan tahu apa nilai Hummer itu? Sekurang-kurang setengah juta ringgit. Dan kereta ini adalah di atas nama Michael Chia. Bayangkan, menteri buat kenyataan dalam parlimen kononnya dengan tujuan untuk membersihkan nama orang bernama Michael Chia ini. Dan lepas itu kita dapat tahu, oh, anak dia bawa kereta, gunakan kereta yang mahal, di mana grant adalah atas nama Michael Chia. Apa sudah jadi dengan negara kita? Switzerland, saya habiskan dengan Switzerland sebab supaya kita tahu. Peguam Negara Switzerland baru-baru ini dia mulakan satu siasatan jenayah terhadap satu bank di Switzerland. Bank itu bernama UBS, bank gergasi di dunia, ada cawangan di seluruh dunia, di Singapura, Hong Kong, semua tempat. Tuduhan dia di Switzerland adalah apa? Bank UBS ini telah membenarkan money laundering, ya, berlaku dalam akaun mereka. Telah bersubahat membenarkan money laundering. Saya tak kisah bank ini buat money laundering, tak kisah pada kita, saya rakyat Malaysia, itu Switzerland. Tapi tuan-tuan, puan-puan, apa kaitan dengan isu di sini adalah siapakah duit yang terlibat dalam isu money laundering ini? Tahu nama siapa tuan punya duit itu? Nama sama sekali lagi muncul, nama Ketua Menteri Sabah. Dia yang pemegang akaun. Yang menarik, berapa jumlah yang terlibat dalam siasatan itu? 90 juta US dollars. 90 million US dollars. Macam mana dia boleh dapat duit itu? Ketua Menteri Sabah. Inilah maksud saya. Kalau saya masuk dalam isu cerita rasuah-rasuah lain,
kita tak boleh berhenti malam ini. Tapi saya mesti bagi laluan kepada penceramah-penceramah lain yang menunggu. Ini satu contoh saja. Rasuah, tuduhan rasuah yang dikaitkan dengan nama Ketua Menteri Sabah melebihi 1 bilion. Kalau kita pergi ke Sarawak, sekarang baru didedahkan bahawa nilai harta-harta, hartanah, macam-macam hartalah yang dimiliki oleh Ketua Menteri Sarawak, termasuk keluarga dia. Keluarga dia hanya dihadkan kepada adik-beradik dan anak dia saja. Tuan-tuan, saya minta, boleh teka ke berapa jumlah yang baru didedahkan dengan dokumentasi yang tebal? Baru didedahkan. Berapa besar kepunyaan dia, harta hartanah dia yang dia sudah kumpul dalam 20 tahun ni? Boleh teka? Bukan 100 juta, bukan 500 juta, bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, bukan 10 bilion juga. 21 bilion ringgit, tuan-tuan puan-puan, dipegang oleh seorang Ketua Menteri Sabah Sarawak dan keluarga dia. Macam mana kita sudah sampai ke tahap ini? 15 bilion dalam nama dia sendiri, 6 bilion keluarga dia. Kalau kita pergi ke Sarawak, mesti ada orang Sarawak di sini. Kita tahu kedudukan negara itu, negeri itu, berapa tahap miskinan dia, macam mana sekolah mereka. Ada sekolah, ramai ratusan sekolah yang tak ada api, tak ada air. Jalan-jalan mereka macam teruk. Kalau kita cuba pergi ke tempat-tempat tadi macam Seratus, teruk jagalah sangat. Tapi Ketua Menteri pegang 15 bilion ringgit sebagai nilai peribadi hartanah beliau, the personal fortune. Ini fakta. Dia boleh sanggah, dia boleh deny, kita boleh cabar dengan bukti. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, malam ini itulah hujah kami kepada tuan-tuan puan-puan. This is our appeal. We have no choice. Kita kena tukar. Sekarang mereka pinjam duit, hutang negara sudah lebih 500 bilion. Kalau kita masuk hutang oleh GLC sudah melebihi 700 bilion ringgit. Barisan Nasional sudah menggadaikan masa hadapan anak-anak kita, dan ini kita mesti berhentikan untuk selamatkan negara kita. Dan sekarang kita tak minta tukar kerajaan hanya untuk selamat, hanya untuk memberhentikan mereka. Sebab kita tahu the people of Malaysia deserve a better deal. Do we not? Kita deserve a better deal, betul? This country is rich. Negara ini kaya. Kita ada gas, kita ada minyak, kita ada kelapa sawit, kita ada bala, kita ada population yang cukup berbakat. We have talented people. We have intelligent people. Kita ada berbilang kaum. Kita ada tradisi yang terkaya di dunia. The biggest cultural wealth in the whole world. Kita ada di Malaysia. Kita ada budaya Islam, budaya Melayu, Cina, India, budaya Barat, semua kita ada. Tak ada negara dalam dunia yang boleh lawan kita dari segi itu. Tapi apa yang telah jadi oleh UMNO Barisan Nasional, mereka telah rosakkan masa hadapan negara kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak jelaskan sedikit. Sebab ada orang tanya, kalau Pakatan Rakyat ambil Putrajaya, apa kita akan buat? Tapi sebelum itu saya nak sebut satu lagi. Bolehkah Pakatan Rakyat ambil Putrajaya kali ini? Bolehkah tidak? Dan ini, this is fact. Sebab mereka tahu itu, Barisan Nasional tahu itu. Barisan Nasional tahu today, hari ini,
Sekurang-kurang 12 kerusi boleh jatuh di Sabah. Sekurang-kurang 12 kerusi boleh jatuh di Sarawak. Dan this is minimum, tuan-tuan, puan-puan. Ada dengar daripada sumber yang cukup kredibel bahawa ini daripada mulut Menteri Besar Johor, Menteri Besar Barisan Nasional, di mana dia dilaporkan sebut kali ini dia kata di Johor, dan di Johor ada 26 kerusi parlimen. Sekarang kita pegang satu sahaja. Dia sudah kata kali ini dia takut sekurang-kurang 9 atau 10 kerusi akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat di Johor sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, itu di Johor sahaja. Macam mana di Melaka, macam mana di Negeri Sembilan, macam mana di Pahang, macam mana di Selangor. Kita mesti tambah 2-3 kerusi di Selangor. Kekalkan Selangor dan tambah kerusi, dan kita boleh buat. Dan lepas itu apa kita akan buat? Ini yang penting. Kita akan hentikan budaya rasuah ini yang Barisan Nasional sudah buat. Boleh kita buat? Semua yang lakukan rasuah, apa kita akan buat? Tangkap, bawa ke mahkamah, rampas balik harta mereka. Boleh kita buat? Dan yang penting, apa kita akan buat untuk rakyat? Ini yang cukup penting. Kita tahu rakyat sekarang merasai beban kos hidup yang tinggi, betul? Betul. Harga barang naik. Kita pergi ke pasar, harga barang kita nampak setiap minggu, setiap bulan naik. Tapi ada gaji kita naik serupanya? Tak ada. Gaji tak naik serupa dengan harga hidup. Ini kita akan bantu. Kita akan mula. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah janji ini. Hari ini malam pilihan raya, besok dia jadi Perdana Menteri, dia akan umumkan apa? Harga minyak akan turun. Setuju? Tapi bukan itu saja. Kita akan kaji semula kontrak-kontrak dengan IPP. Baru tadi saya jumpa dengan anak Tan Sri Ani Arok, Puan Sakinah, cerita sikit tentang apa ayah dia buat dulu. Ayah dia lawan Dr. Mahathir sebab Mahathir nak bagi kontrak yang besar pada kroni-kroni IPP. Harga yang tetap yang mesti dibayar oleh Telaga Nasional. Akhirnya tuan-tuan puan-puan yang bayar. Kita akan kaji semula kontrak ini. Boleh kita buat? Boleh. Kita akan ambil balik semua aset air yang sekarang kita cuba buat di Menteri Besar, oleh Menteri Besar Selangor. Ambil balik aset air supaya rakyat akan dapat air dengan harga yang terbaik. Boleh kita buat? Kita ambil balik. Dan pendidikan, ini sangat penting. Kita akan berikan, bukan berikan, kita akan pastikan pendidikan ini yang sangat penting untuk semua lapisan masyarakat. Kita akan pastikan sistem pendidikan kita baik. Kita akan bagi quality education secara percuma daripada primary, secondary sampai ke universiti. Boleh kita buat? Dan untuk perlindungan pekerja, sebab ramai pekerja di sini, kita tahu gaji tak cukup. Sebab itu kita mesti melaksanakan dasar baru untuk push gaji naik kepada satu tahap yang munasabah, yang adil pada kita semua. Jadi Pakatan Rakyat tetap akan melaksanakan gaji minima. Kita dah perjuangkan beberapa tahun baru Barisan Nasional umum, tapi kita tak setuju dengan jumlah mereka. Dia cadang RM900, kita kata tak cukup. Kita akan tetap melaksanakan gaji minima RM1,100 sebulan. Ini floor wage, minimum wage. Boleh apa kita buat? Boleh. Dan harga kereta. Harga kereta sekarang murah atau mahal? Mahal. Mahal kenapa? Sebab cukai. Cukai yang tinggi. Cukai excise duty. Dan kita tahu itulah satu beban yang besar untuk rakyat. Jadi Pakatan Rakyat sudah buat kajian. Kita sudah buat perkiraan baru. Dan kita ada dasar baru yang kita akan melaksanakan serta-merta kalau kita ambil Putrajaya. Kita akan kurangkan harga kereta sekurang-kurang 20%.
100% dengan masukkan excise duty pada kereta. Boleh kita setuju? Boleh buat? Tapi satu syarat, kena tukar kerajaan di Putrajaya. Boleh kita buat? Okey, last sekali. Sebab itu saya akan bagi ruang pada lain. Ini untuk wanita yang adil. Wanita adalah satu sektor, satu bahagian masyarakat yang cukup penting dan kita mesti jaga mereka. Jadi Pakatan Rakyat sudah gariskan satu dasar yang istimewa untuk perlindungan wanita. Kita tahu suri rumah tangga yang golongan yang terlalu vulnerable, yang perlukan perlindungan. Khususnya dalam keadaan suami meninggal, suami cedera dari dalam kerja, tak boleh kerja lagi, dalam keadaan ceraian, bercerai dengan suami dan sebagainya. Jadi Pakatan Rakyat sudah buat satu dasar yang terperinci. Kita akan mula sistem perlindungan ini setiap bulan sekurang-kurang RM50 satu bulan akan disumbangkan dalam akaun setiap suri rumah tangga sekurang-kurang RM600 satu tahun, dan ini khusus untuk perlindungan mereka saja. Boleh kita setuju itu? Dan ini tuan-tuan puan-puan, ini hanya sebahagian daripada apa yang kita akan buat. Ada banyak lagi. Ada pemandu taksi di sini? Siapa boleh angkat tangan? Siapa pemandu taksi? Okey, baik. Pemandu taksi ini satu tajuk yang cukup penting. Ada 100,000 lebih pemandu taksi sekarang di Malaysia, majoritinya di Lembah Klang. Apa masalah yang mereka menghadapi? Dan inilah ciri Barisan Nasional yang cukup korot yang kita mesti buang. Dan ini saya telah ceritakan untuk menunjukkan perbezaan di antara kita, Pakatan Rakyat dan mereka Barisan Nasional. Hampir semua, sebahagian besar permit ini untuk membawa taksi ini tidak diberi kepada individu-individu macam saudara. Macam saudara tadi. Kebanyakan permit ini diberi kepada siapa? Kepada syarikat kroni UMNO Barisan Nasional. Ya, betul. Jadi apa kita akan buat? Ini kita sudah tulis satu dasar baru. Kita akan batal semua permit yang diberi kepada syarikat dan kita akan bagi sebagai semula kepada individu. Boleh kita setuju? So Tan Sri, Tan Sri dan semua datuk-datuk ini yang pegang 500 permit, 2000 permit, 5000 permit, kita akan batal semua. Boleh? So kalau Tan Sri ni datang, dia jumpa kita, dia kata saya mau mesti teruskan dengan taksi, apa jawapan Pakatan Rakyat? Kita akan jawab, Tan Sri boleh, sila ambil satu permit bawa taksi sendiri. Boleh? Yang lain permit bagi balik kepada kerajaan, kita bagi balik kepada individu. Saya sebut contoh ini supaya tuan-tuan puan-puan faham apa bezanya di antara kita dan mereka. Ini beza. Ya, kita tak cakap kepentingan rakyat, kita tak cakap rakyat didahulukan, itu slogan kosong. Ini kita akan buat. Ini tindakan yang lebih penting. Cakap lebih penting daripada, buat lebih penting itu daripada cakap. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya rasa masa saya pun sudah habis. Saya ingin akhir dengan ucapkan terima kasih kepada kehadiran malam ini. Malam ini memang cukup hebat. Saya yakin kalau macam ini semangat kita ada di Selangor, kita ada semangat perubahan untuk mood untuk membawa perubahan di Malaysia. Kalau Najib kecakap dia nak ambil Selangor, itu mimpi dia, betul? Dan itu tetap akan jadi mimpi dia. Dan hanya dia ada satu harapan saja. Harapan untuk jadi apa? Pilihan satu, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, boleh? Dan pilihan yang kedua, hantar ke mana? Mongolia. Okey, itu pilihan yang kedua. Okey, tuan-tuan, puan-puan, Kita tunggu hari pilihan raya. Mereka tak boleh lari lagi, lama lagi. Mereka dah cuba lari lebih satu tahun. Mereka tak boleh lari lama lagi. Kita
mesti tukar. Rakyat mesti ada pilihan yang option untuk menikmati, merasai, melihat satu kerajaan baru. Apa kerajaan baru di bawah pakatan akan buat. Dan lepas 5 tahun, tuan-tuan puan-puan boleh buat penilaian sekali lagi. Dan ini saya nak sebut secara terus terang. Kita ada program kita, kita ada janji kita. Bagi kita peluang itu untuk memerintah di Putrajaya saja. Dan sampaikan mesej ini seluruh negara, bukan saja di Subang, di Damansara Damai, seluruh negara. Kita kena sampai mesej ini. Bagi kita 5 tahun itu, tengok apa kita akan buat. Tapi kalau saya boleh sebut ni, kalau kita jadi rasuah sebagai mereka lepas 5 tahun, kalau kita ingkar semua janji kita, boleh tukar, tak ada masalah. Tapi saya yakin itu Pakatan Rakyat takkan buat. Takkan buat. Tak ada pemimpin Pakatan Rakyat di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah dan di Kelantan yang dituduh rampas duit rakyat, rampas kontrak daripada rakyat, rampas balak daripada rakyat, rampas tanah daripada rakyat. Tak ada seorang pun. Jadi bagilah kita peluang itu. Sekian, terima kasih. Sia-sia. Landri, manakah?